Okay. Ini guys, saya suka nervous kalau ketemu orang-orang yang agresif gini nih. Bentar, kita tahan dulu, kita tahan dulu. Yo, what is up guys, welcome back to the channel. Lanjut lagi kali ini kita main Clash Royale. Jadi kita sudah masuk ke 2400-an ya guys. Cuman saya belum nemu komposisi yang enak untuk main ngelanjutin terus sampai ke 2600 ini. Kayaknya kok berat banget rasanya di sini. Jungle Arena. Jadi komposisinya masih belum. Kemarin ada yang ngasih masukan, ini suruh ganti Dark Prince aja. Dark Prince tuh yang mana ya? Yang hitam ini kan ya? Infonya apa sih? 700 area damage 145, cek damage 290. 700 eh. Ini berapa? 1400, dua kali lipat darahnya. Masih bingung. Di sini kemarin mirrornya sudah kita ganti sama minion, masih baru level 8 dapatnya kita. Kemudian ada ini juga. Ini loh, saya masih bingung ya. Princess ini kita ganti apa enggak ya enaknya ya? Oke lah, kita coba dulu aja ya guys sambil buka-bukain free chest. Buka lagi. Oh iya, kemarin saya baca di komentar katanya ada yang ngasih saran, Mas Cak, coba kalau mau main deck Mortar, main coba lihat decknya Leo Koce. Oke, nanti next kita coba lihat. Karena hari ini saya cuma pingin main iseng-iseng aja 3 game-an lah. Sampai kalian buka Giant Chest ini, langsung kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 1600 PK Inferno dan ya Cannon doang. Oke, lumayan. Meskipun kurang membahagiakan, kita donasi dulu ke teman-teman Balado. Oke, next. Kita coba 3 game guys, 3 game. Moga-moga bisa dapat musuh yang lumayan ya. Oke. Enggak tahu nih dia bakal keluarin di mana. Kiri. Oke, kita keluarin juga di kiri. Sakit betul tembakannya. Wah. Ini penyakit nih. Apa furnace ini? Udah level 7 pula. Waduh. Wadaw, 200 dong. Se. Yopo iki ngene wis. Oke. Waduh. Semakin bingung ya saya ya, gini defense-nya ya. Oke. Let's go. Tahan. Oke, ini dulu. Bantu udara. Bantu ini. Dulu apa nih? Apaan tuh kartu, apaan tuh? Oke, itu tadi kartu apa ya guys ya? Keluar 3 gitu ya. Bentar. Ini mau saya keluarin tapi sedikit meragukan. Nah, keluarin sini dulu. Bantu tembak. Not enough elixir kan? Ya, yeah. Good. Kenapa princessnya cuma buat gabukin furnace? Oke. Oke, 800. Kita dorong lagi. Push. Shit. Sakit pak giantnya, royal giant.
terusin aja bos, defend, attack. Kena begituan, sakit bapak. Terus-terusin loh sama bapak satu ini loh. Wait, defend. Cepren. Oke, kita masih bisa satu kali lock. Moga-moga satu kali masuk. Ah, damn shit. Menang please. Bumba ya. Oke. Kita kasih well play. 29 nambahnya lumayan. Kita sambil unlock next to Bugs Bunny Pro NL. Oh, dari Netherlands ya. Aduh, kok begini sih. Oke, sabar, kita keluarin sini dulu. Nyebar dua dong dianya dong. Oke, fine. Langsung mati pak. Oke, dua tusukan lumayan lah. Oh damn. Aw, dua pukulan masuk. Aw, tiga pukulan, empat pukulan, dan saya tidak tahu kalau ternyata langsung jebol. Duduk. Itu tadi kena zap ya kita ya. Sayang sekali rek, sadarnya telat aku. Level 10 dong. Sakit semua bapak ke. Langsung di aero. Oke, fine. 500 300. Yo apa iki. Tadi ya bapak. Oh Rider, jangan ada satu kali pukul please. Di zap lagi. Ya keluarnya telat dong, bodoh lah. Oke, ini guys, saya suka nervous kalau ketemu orang-orang yang agresif gini nih. Bentar, kita tahan dulu. Gue sih nggak bisa nahan ini, kita harus nyerang kiri. Ini kiri kita pasti jebol ini. Kurang satu kali towel doang nih. Kan dia lempar gitu aja langsung jebol sudah kita. Coba push kiri. Coba push. Aduh, saya nggak ngitung itunya ada. Siapa tadi namanya? Ngitung ada aeronya juga. Sabar pak, bapak ya, nggak mau sabar ya mainnya ya bapak. Tinggal 600 300, 160. Wah, ini satu kali aero meninggal saya ya. Okay. Good game. Jadi saya masih kurang bisa tenang guys kalau menghadapi musuh-musuh yang agresif kayak gini tadi mainnya. Suka panik gitu loh ya kan. Gak apa-apa, next. Kita coba lagi. 24, 21. Level 8 ya, harusnya jadi pertandingan yang cukup seimbang seharusnya. Pak sabar, huy. Sini, yang begitu aja. Aduh, jangan satu kali kena timpuk. Sial, langsung kurang segitu banyak loh. Hampir 800, ya hampir 700 ya. Untungnya kita bisa balas ya kan. Gak ada yang defend itu ya kita dia. Lagi. Princess ke kiri, harusnya dia defend ke kiri juga kan. Kita keluarin princess kanan deh.
Dia harus pilih salah satu kan? Nah, sip. Harus pilih salah satu. Kita ternyata dia punya fire spirit, guys. Lupa saya tadi. Satu kali pukul, tiga kali pukul, please. Cakep. Oh, bisa masuk empat kali. Bagus. Ya, oke, satu kali pukul lumayan lah. Tahan dulu, tahan dulu. Nunggu magician-nya maju. Wizard kok magician sih? Ya, kurang maju dong, butuh. Kita harus jebolin kanan nih, guys. Mau enggak mau. Kirinya di-push terus ya sama dia ya. Aduh. Masuk dulu. Kita balas. 2 3. Oke. Good. Satu kali pukul. Ya, satu kali doang maksudnya. Enggak apa-apalah. Kita bantu lock. Kita simpan skeleton army. Mendekat dulu, bagus. Aduh, dia ngeluarin itu dan langsung habis. Pasukan bawahnya langsung habis. Jebolin. Cakep. Balas, push. Gantian. Oke. Blendeng. Blodong. Cakep. Oke, kita masih bisa defend kanan kita, guys, ternyata. Masih cukup, kita keluarin ini dan ini. Jangan mukul, please. Satu kali kena pukul, oke. Gak apa-apa lah, satu kali doang. Masih ada 23 detik. Kita bantu push, keluarin kanan semua sudah. 12 detik. Gak cukup akunya kayaknya. Nah, tanganan kita jebol dong. Plengker. Oh, blow. Oke. Cakep. Lagi. Kita cari lagi. Golden chest, lumayan. Next. Oh, sebentar. Kita buka crown chest dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa dipakai buat upgrade. Nope. Oke, Mega Minion bisa di-upgrade juga. Tesla, oke. Skeleton Army, siap. Battle lagi, last. Moga-moga menang lagi, guys. Musuhnya masih level 8, harusnya seimbang lah ya kan. Oke. Tunggu dulu, musuhnya mau kemana. Tidak ada tanda-tanda. Oke, kita keluarin dulu. Bagus, dia ngepush kiri. Oke. Yang ngeluarin ini sama ini harusnya nggak ada kartu lagi yang buat defend dia, guys. Masih ada rupanya kambing. Aduh, satu kali kena pukul. Ada bomnya pula dong jadinya. Karpet. Oke. Satu dua pukulan lah. Satu pukulan. Oke, cakep. Oke. 1100 dengan 1800. Kok kayaknya saya merasa rugi ya, by the way. Naik. Kita tahan dulu. 7 8. Oke, kandang keluarin situ, saya ikutin deh permainan Anda. Ya kan, tadi Anda mau ngezap sini kan. Nah, bagus sekali. Kita bantu di atas, kita bantu ini. Push dulu kirinya. Bagus. Kayaknya dia masih nyimpen satu kartu lagi deh ini. Yang saya belum tahu apa ya. Tidak tahu juga masih. Isep. Pertandingan ini bakal menjadi lama nih. Oke. Tahan dulu. Saya juga belum mau ngeluarin kartu apa-apa lagi nih. 60 detik. Oke, mau gak mau kita push.
Shoot. Push. Aduh, terburu-buru aku. Harusnya ini dulu tadi aku habisin. Ya wis lah, lanjut. Ini jebol. Kita defense ini dulu. Disep abis ini kasihnya sama dia. Masih bisa defend, masih bisa defend. Terus atau dia mau ngeluarin apa lagi nih, nanti kita keluar, kita tahan dulu. Oh masih di sana, oke. Oke. Oke guys, good game. 3-4 game kita kalah satu kali tadi ya. Kalah satu kali apa seri tadi? Kalah satu kali, 3 kali menang, kita kasih bonus. Jadi cukup sampai di sini dulu guys episode kali ini, di mana kita berusaha merangkak naik ke 2600 ya, pelan-pelan. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Tombol subscribe-nya ada di kanan saya. Video Clash Royale saya yang lain ada di atas. Video-video terbaru kita ada di pojok kanan atas. Oke, okay? Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.